Halo semua, selamat datang kembali di channel Games Info. Ya, kali ini saya akan membahas ya tentang perakitan super versing ya, atau tank medium versi Liberty yang maksimal ya. Ya, untuk lebih lanjutnya mari kita lihat dulu. Ya, ini adalah tanknya. Tank mediumnya ini ya, ini level maksimal ya, sudah mentok ya. Mari kita merakitnya. Kita mengembangkan terlebih dahulu. Sekali lagi kita gabungkan. Sekarang mari kita lepas terlebih dahulu. Kita lepaskan super hellcatnya. Ya. Di sini seperti teman-teman lihat ya, mengapa saya menggunakan tank medium ya untuk sekarang, padahal dulu-dulu saya selalu menggunakan tank super hellcat ya. Tank super hellcat itu sangat nyaman ya untuk digunakan. Akan tetapi mengapa saya menggunakan tank medium super piercing yang sekarang ya, karena tank medium super piercing itu ya untuk kedepannya lebih bagus dibandingkan dengan tank super hellcat. Mengapa demikian? Sebelumnya, sebelum update versi 3.0 atau sebelum adanya Air Force ya, tank hellcat atau tank hunter sangat bagus untuk digunakan karena kita bisa menggunakan tameng tank medium. Akan tetapi dengan adanya pesawat bomber ya, atau pesawat seperti ini, bomber ini ya, dia dapat menyerang unit kita melalui udara ya tentunya. Jadi ini sangat berbahaya ya tentunya untuk tank hunter ataupun light tank, yang dimana tank hunter ataupun light tank tersebut mereka mempunyai perlindungan atau cangkang yang tipis. Karena itu sasaran yang empuk ya bagi tank bom, bagi ini ya, bagi kapal bomber ya atau pesawat tempur bomber ya, karena ini mereka dapat mengejar kita dan memberikan damage yang sangat besar. Apalagi nanti kedepannya apabila ada server versus server dan kalian bertemu dengan Sultan ya, yang sudah menggunakan bomber level tinggi dan itu menggunakan bombernya untuk menyerang ini ya, tank hunter kalian atau light tank kalian, maka damage-nya akan sangat besar dan itu merugikan. Oleh karena itu saya menggunakan super piercing saja agar daya tahannya lebih cukup atau seimbang ya. Oleh karena itu kita merakitnya terlebih dahulu ya. Ya, super piercing ini level maksimal ya. Sekarang mari kita ambil imbalannya. Dapat 6. Dapat juga cetak biru untuk tank medium. Mari kita buka ya. Cetak birunya dapatnya apa? Mari kita lihat. Ya, sepertinya biasa dapatnya. Ya.
Mengapa saya memilih tank medium yang super ini ya, super piercing? Karena dia ini kalau dalam war ya, dia ini cepat ya produksinya. Sebagai contoh, saya akan mencoba menggunakannya. Atau lebih baik kita menaikkannya terlebih dahulu ya. Di sini saya belum reset level ini ya, level 200. Karena saya sedang fokus untuk menaikkan ini ya, serangan level 10. Ini waktunya yang sangat lama sekali. Ya ini. Sebentar lagi beres. Ya, kita taikan dulu. Kita naikkan sampai mentok ya, sampai 120. Karena kalau dalam perang itu ya, kadang-kadang kita suka nggak sabar ya. Kalau misalnya unit kita hancur, kita ingin cepat-cepat unit itu datang kembali. Apabila produksinya lama, maka kita perlu menunggu lebih lama ya. Akan tapi kalau mempunyai unit yang produksinya cepat seperti super piercing ataupun panther ya, itu lebih cepat, maka kita tidak begitu lama menunggu pasukan kita jadi kembali. Ya, sekarang modifikasinya. Kita maksimalkan semua. Sampai level 10. Ya, masih kurang. Sekarang kita reset ya yang ini. Tempat tiganya kita reset dan kita ambil untuk ini ya, tank super piercing ya. Kita ambil terlebih dahulu. Ya, ini sudah maksimal. Sekarang kita pasang suku cadangnya ya. Untuk stok pemeliharaan, teman-teman dapat memilihnya. Mau menggunakan daya tembak, lebih baik daya tembak saja supaya lebih mengerikan ya daya serangnya. Ya, untuk sementara seperti ini ya. Ini baru level 120. Akan tetapi sudah teman lihat ya, di sini ada
daya temboknya sudah sangat tinggi. Mengapa demikian? Karena saya riset ini ya, riset serangan ini. Serangan ini risetnya sangat tinggi ya, menaikkan ya ini, dan waktunya pun sangat lama. Ya, apalagi nanti apabila kita sudah selesai ini riset level 200, maka akan lebih mengerikan ya daya serangnya. Ya, segitu aja tipsnya kali ini. Ini ada di sini ya, damage-nya, damage 687k. Sangat besar damage-nya. Ya. Segitu aja tips kali ini. Jangan lupa subscribe dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.